Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Deka Keluarga Tani. Selamat pagi, teman-teman. Jadi pagi ini alhamdulillah semalam hujan, teman-teman, hujan lumayan deras dan hampir sampai ke pagi berkah hujan, teman-teman, tanaman tumbuh subur. Nih. Di sini kemarin kita tanam mangga, itu lihat sendiri, teman-teman. Sudah mulai bertunas muda lagi. Dan daunnya nggak seperti kemarin lagi. Kalau kemarin itu seperti ini, teman-teman, nih. Nih. Ada bentol-bentolnya kayak gini. Tapi sekarang udah sembuh kayaknya, teman-teman, nih. Tuh. Nggak lagi, apalagi yang ini. Nih, nggak ada sama sekali, teman-teman, bentolnya. Mungkin itu pengaruh semut, teman-teman. Saya pikir itu adalah pengaruh semut merah atau angkrang bahasa Jawanya. Kalau bahasa sini kerenggah, teman-teman. Dan di sini alhamdulillah. Eh, Mang. Apa gawe kau? Nih, kucing putih, teman. Eh. Nyong. 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 Nih. Nyong. Nyong. Aheng, aheng. Aheng. Manis. Jadi di sini tanaman kita yang kemarin itu alhamdulillah benar-benar sudah segar benar, teman-teman. Terong, cabai. Nih, cabainya semalam itu cabai ini, teman-teman. Mana yang enggak tumbuh itu saya pindahin tapi tidak saya bikin video, teman-teman. Nih, kayak yang ini. Yang ini barusan saya pindah dari sebelah sini ke sini, teman-teman. Jadi alhamdulillah nih semuanya udah hidup semua. Karena kemarin itu sempat saya tanam 4 atau 5. Ada yang 3 dalam satu lubang. Ternyata memang benar-benar tumbuh, teman-teman, tuh. Benar-benar tumbuh. Jadi dalam satu lubang ini ada yang tumbuh 2, 3. Ada yang tumbuh 5 ini, teman-teman, nih. Ini tumbuh 4. Tuh. Jadi rata-rata ini semuanya tumbuh, teman-teman. Meskipun ada beberapa yang enggak tumbuh. Seperti yang ini kemarin saya pindahin. Nah, yang ini, teman, saya pindahin dari arah sana ke pindah sini. Dan di sini ternyata belum sempat saya pindah. Lubang yang ini kemarin ternyata hidup, teman-teman, nih, hidup baru tumbuh. Ini juga baru tumbuh. Jadi semuanya tumbuh. Dan juga semalam ini juga saya pindahin, teman-teman. Nih.
Ini di sini kan ada yang tiga kayak gini, dua. Saya ambil satu, saya pindahin kayak gini. Nih, saya pindahin. Tumbuh, teman. Kayaknya tumbuh subur. Dan di sini ternyata banyak yang masih kecil-kecil tumbuh tuh. Ini teman, kecil-kecil tumbuh. Ini yang kita pindahin semalam. Jadi saya pindahin di tempat yang agak sedikit jarang. Dan Oheng. Nah, di sini ada ayamnya Bang Irta, teman. Ayam ini yang sering apa? Ribut dengan ayam Bang Wirta itu udah mulai pindah ke sini, berarti dia ini udah kalah. Dan biasanya ayam kalau udah kayak gini itu nggak berani lagi, karena ayam itu setiap dia berkelahi dalam kelompoknya itu teman-teman ingin menjadi pemimpin dari kelompok ayam itu. Jadi dia harus ada pemimpinnya, siapa yang kuat dia yang akan menjadi pemimpin. Dan di sini nih saya tanam kangkung kemarin, setelah saya tambah lagi teman tanamannya setelah diganggu oleh angsa, itu alhamdulillah tumbuh subur nih kangkungnya. Mudah-mudahan menghasilkan, karena kangkung ini itu mungkin 2 hari lagi kita akan mulai kasih pupuk kocor supaya pertumbuhan daunnya sempurna teman-teman. Jadi kita akan kasih pupuk kocor, kalau enggak pupuk kandang teman-teman, karena di sana itu di dalam plastik hitam itu masih ada pupuk kandang kita kemarin atau pupuk kompos. Alhamdulillah tanaman tumbuh subur teman-teman, dan barusan hujan, ini tanahnya lembab. Jadi kita tidak menyiram teman-teman. Manis. Hey. Oke teman-teman, jadi itulah perkembangan tanaman-tanaman kita. Alhamdulillah semuanya tumbuh subur. Berkat di sini itu hampir tiap hari hujan, dan hari ini juga teman-teman itu sepertinya cuacanya terang teman-teman. Jadi kalau kita berkegiatan cuaca terang kayak gini itu lebih menyenangkan teman-teman. Nah teman-teman, di sini kandang gubuk, kandang bewok teman-teman. Sayang sekali kandang bewoknya ini itu cuma koyo yang nunggu tuh, bekasnya barusan lari kayaknya teman-teman. Tuh koyo bewoknya sampai sekarang belum pulang, dan kita udah berusaha mencari tapi sayang sekali bewoknya nggak ketemu teman-teman. Gak tahu kemana, ternyata bewoknya itu nggak pulang-pulang. Mudah-mudahan bewok cepat pulang karena sedih, karena kalau bewok itu teman sangat suka sekali di pondok ini, malam, siang, dan juga di waktu cuaca-cuaca hujan dia pasti ada dalam pondok ini. Beda dengan koyo, kalau koyo itu biasanya cuma malam tidur di sini, kalau siangnya enggak teman-teman. Tuh, koyunya enggak ada kan. Kalau bewok biasanya ada. Sayang sekali bewoknya enggak ada. Dan di sini teman, kelapa dari Bang Jack, alhamdulillah kelapanya udah mulai berdaun muda. Ini artinya kalau dia udah keluar daun muda kayak gini,
dia udah mulai tumbuh teman. Tapi ini biasanya kelapa ini itu kalau di pembibitan atau nurserinya teman, itu posisi jarak kelapa ke kelapa itu dekat, jadi pelepahnya ini atau daunnya ini panjang ke atas. Nah kalau kita langsung tanam, maka biasanya daun yang baru keluar ini pendek dulu teman-teman, pendek baru setelah itu dari batangnya membesar baru dia memanjang teman-teman. Itulah biasanya yang terjadi di waktu kelapa yang dari nursery kayak gini kita tanam. Jadi kita akan cari lagi teman-teman bibitnya, meskipun bukan kelapa unggul tetap kita akan tanam, karena kelapa itu biasanya harus 2 atau 3 batang baru bisa berbuah kata orang dulu teman-teman. Oke kalau gitu kita akan cari bibitnya dan coba kita tanam lagi teman-teman di sini kelapanya.